pemirsa NASA yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam liputan kesehatan dari produk-produk kesehatan NASA. Pada saat ini, tim liputan NASA berada di rumah Bapak Oding, tepatnya di Kampung Cilumber, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kami akan meliput kesaksian dari Bapak Oding, jadi beliau telah membuktikan kehebatan dari produk kesehatan NASA, yaitu lecithin, klorofil, asam amino, dan serbuk beras merah, sehingga dapat membantu penyembuhan dari penyakit mah dan rematik yang telah beliau derita selama kurang lebih 2 tahun. Baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya langsung saja kita berbincang-bincang dengan Bapak Oding ya. Selamat sore Bapak Oding. Selamat sore. Ini kami dari tim NASA Pak ya. Iya. Ingin berbincang-bincang dengan Bapak Oding mengenai penyakit yang telah Bapak derita selama ini Pak. Iya. Mungkin lebih dulu bisa Bapak memperkenalkan diri pada pemirsa NASA. Nama saya Pak Oding, Kampung Cilumer, Desa Cibogo, Kecamatan Lemang, Kabupaten Bandung. Saya sudah lama menderita penyakit mah dan rematik. Berobat terus menerus ke dokter spesialis. Cuma berobat jalan saja. Selama 2 tahun itu saya menderita bukan main. Rasanya pada saya penyakit itu mual bukan main rasanya. Kembung dan nyeri dan muntah juga pusing ya. Lagi keringat kalau mau itu dan sakitnya kambuh, keringat itu keluar dari muka-muka itu setelah punggung. Yang digunakan waktu berita itu adalah ya, ini satu asam amino, ini klorofil dan ini lecithin ya, ini satu sendok ya, satu sendok makan ini satu hari pagi ya. Ini satu kapsulnya satu pagi-pagi. Ini satu sendok makan pagi-pagi sebelum makan. Kemudian siang juga karena penyakitnya lebih parah gitu, maka siangnya juga ini satu sendok, ini satu kapsul. Dan ini juga satu sendok. Nah, kemudian sorenya saya ketika waktu tidur, mau tidur sore ya, maka ini dimakan kembali sesudah makan. Mau tidur itu makan ini satu sendok dan ini juga satu kapsul dan ini juga satu sendok. Setelah berapa kali penggunaan atau setelah berapa kali konsumsi Bapak merasakan efek positif? 3 hari berturut-turut makan ini, rasa penyakit itu mengurangi rasanya. Jadi kalau makan tidak terasa mual, tidak terasa mau muntah, berhasil itu agak menuju sembuh gitu. Sampai dengan sembuh itu Bapak menggunakan berapa paket Pak? Sudah habis 9 botol sama ini. Yang ini berapa botol Pak? Yang ini 3, asam amino 3, ini 3. Yang dirasakan Pak setelah Bapak mengkonsumsi produk dari NASA itu, untuk penyakit mahnya bagaimana Pak? Ya. Kemudian penyakit rematiknya bagaimana? Sudah mengkonsumsi produk dari NASA itu, alhamdulillah penyakit ini hilang, perutnya tidak terasa kembung dan nyeri enggak sekarang. Pusingnya? Enggak. Mualnya? Enggak ada. Kalau dulu waktu rematik itu yang terasa sakit bagian apa saja? Bagian ini, belikat ini. Punggung ya? Dan punggung. Tulang punggung. Tulang punggung. Tangan? Tangan juga ini. Pegal ini. Setelah penggunaan NASA? Setelah penggunaan NASA enggak ada. Walaupun Bapak pegang campur juga tidak terasa nyeri sekarang. Betul. Katanya ada cerita menarik Pak, dulu kalau harus untuk memompa sprayer itu iya. Katanya berapa kali pompa sudah? Ya, sudah 4-5 pompa ya. Itu serasa pinggang ini sakit sekali. Maka sekarang dapat dikatakanlah 15 pompa kemarin tidak terasa.
jadi dulu hanya 4-5 ya, pompa sudah sakit, sangat terasa sakit ya. Yang paling sakit ini itu lambung ini. Ya. Sekarang dengan penggunaan produk NASA, 15 kali pompa lebih. 15 kali pemompaan bertahan. Kemarin 15 pompa, barusan menyemprot 8 pompa, 9. Tidak terasa gitu. Memang bukan main bagi bapak gitu. Dulu bapak selama 2 tahun itu secara ekonomi dengan penggunaan produk NASA ini biayanya murah mana pak? Ya memang ringanan ini kalau dibandingkan berobat ke dokter 200 ribuan mah satu kali berobat ke dokter. Maka ini kalau beli satu paket cuma 150-an lah taruhlah begitu. Maka memang agak ringan untuk berobat daripada ke dokter begitu. Kesan-pesan bapak setelah menggunakan produk NASA ini bagaimana pak? Bukan main apa, senangnya sudah mengkomposisi NASA ini kepada orang lain. Kalau menurut gitu ya, lah belilah produk dari NASA begitu. Baiklah pemirsa NASA, demikian tadi bincang-bincang kami tim NASA dengan Bapak Oding. Saya Agung dan kameraman Joni melaporkan dari Lembang, Bandung, Jawa Barat. Salam NASA.